الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ودبرنا وصورنا كيف يشاء نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para hadirin sidang Jumat yang dihormati sekalian, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takutnya. Di dalam arti kata, kita jaga kita, janganlah kita berpisah di dalam dunia ini kalau kita belum lagi berada di atas jalan yang sebenar. Belum berada lagi dalam takwa yang sebenar. Ketubah kita di hari ini nak membicarakan tentang orang yang paling bahagia dan orang yang boleh pertunjuk. Yang mana Tuhan sebut di dalam surah Al-An'am. Fa'ayyul fariqaini ahakku bil amni in kuntum ta'lamun. Orang yang kera'i. Kera'i ni hidup. Hidup sungguh-sungguh. Sebab itulah orang ni kalau tak hidup, kera'i tak hidup.
Tupo lah pakayu, bewajo nyok mano, bung gemuk tawa, bung besar tawa mano. Kau tak ada air nak apa? Cakap. Okey lebih tahu mano bung. Kalau hidup tidak diserami dengan Al-Quran, apa? Tai tang pe, bang mati semua. Mati jiwa, roh tidak bergerak. Dia tidak boleh hidup dengan Al-Quran. Okey tak ada. Okey tak ada hidup, okey tak ada Quran. Tak baca Quran, tak ambil benar jadi sampai dalam Quran. Allahu akbar, rugilah dia hidup dalam dunia. Rugi, rugi sungguh. Rugi sungguh. Ayyul fa ayyul farikaini ahakku bil amni in kuntum ta'lamu. Siapa? Di sinilah Allah sambungkan ayat ini. Allazina amanu wa lam yalbasu imanuhum bizulmi. Orang yang beriman, orang yang tidak bersepakai. Tak hidup dia ambil capur dengan benda kufur, benda syirik. Hari ni buat amat isak ke cari benda syirik, duduk dalam syirik. Buat benda tak walaik, benda tak baik. Benda yang salah dengan hukum syarak ni. Ini membawa kepada hatta riak tu pun masuk dalam syirkul juga. Dengan hatta syirkul asgar. Walam yalbasu imanuhum bizulmi. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dia jaga hidup dia. Khayam tuk sing piti tang cibit jangan capur dengan benda syirik. Syirik ni semua lain pada Allah. Ma umbidu min dunillah. Kita semua lain pada Allah adalah syirik. Tak kira dah betul kita semua pakai kayu ataupun bertupu benda lain, dicari benda lain daripada sebesar-besar perkara lilih mai sebenar menekki dalam bentuk sistem sosial, pergaulan, sistem ekonomi, sistem politik, dalam masalah kebesaran, ketinggian, kemegahan, kepekatan dunia. Untuk sampai kepada matlamat, kita syirik. Ah, ini takut. Walam yalbis. Hingga di dalam surah yang lain, manillazi yasuddu an dinillah, menyekat kepada jalan Allah, menyekat kepada jalan al-haq. Menetap orang kerja Islam, tak sokong orang kerja Islam, tak sokong orang buat sunnah. An sududillah. Orang ini ialah faulaika humuz zalimun. Faulaika hum. Kalau yang mati mati kafir. Ba'dul ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi hujahnya syirik. Kita semua bertupu lawan Allah adalah orang ini orang tidak boleh bertunjuk. Tapi kalau tidak syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di sini teroya. Sambung lagi. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Di mana kita nak ambil contoh? Tak kena nak ambil. Tak lain. Ambil pada abi kita. Bapak kita biar Ibrahim alaihi salam. Yang mana dia menyeru kau. Akhirnya. Akak derjat dia. Kita kena ingat. Kita jangan merebut ketinggian. Mencari kelebihan dunia. Nerfa'u darajat min nasya'. Siapa saya kandung? Dia tak tahu kita boleh. Bangki. Kita renak boleh. Saya tahu kita boleh. Kita kena reda dengan qada Allah SWT kita hidup. Reda bil qada. Boleh hadir kita ada. Ganti plak orang rau. Saya tahu pada kita. Nerfa'u darajat min nasya'. Inna rabbaka hakimun alim. Kita nak ingat. Benar lepas dah. Kau duk jadi dah. Tuhai atur tu. Hakim. Tuhai tang tuk sing tuk yang. Kena dari Rabu. Ada kita tengok tak walek. Kita bahasa tak puas hati. Macam. Allah sang. Tuk sing tuk yang ni. Duduk dalam hikmah. Bil hikmah. Kepada kita. Sebab tu kita kena ambil pengajaran. Kepada benar yang berlaku di atas diri kita. Dan kepada umat-umat yang telah terlepas. Yang mana teh wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Ini nuktah kelam. Saya kata orang-orang ni lah wa kadzalika najzil muhsinin. Ni lah orang aku balas awak. Balah ni kadang-kadang ada dunia. Kadang-kadang tu boleh dunia, boleh akhirat. Tapi pelak siwit kita orang Islam.
Kata oleh dunia kita kena boleh akhirat. Ramai dari dunia, tiada orang dari akhirat. Kita kena kemah di mati. Sebab dunia ni pendeti tercop. Saya tak ada. Walana buluan nakum bisyain. Allah cakap tercop menun dua sindang sindai ke aku. Apa? Inal khaw, ketakutan. Rawang cibit. Waljung, kelaparan berlaku di Afrika. Wanaksim minal amwal. Dah ini ke wikri lo, songkram lo. Sebab songkram lo kena disa. Di antara Soviet dengan Ukraine. แต่ว่าเราอย่าไปมองที่เกิดขึ้น benar berlaku depan ทุก sing ทุก yang tu ada yang diatur dalam dunia ni kita hendak ingat molek wa Sulaiman wa Ayub semua tu wa kazalika nazil muslimin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin orang buat baik orang soleh ni orang jaya saya ya soleh Quran takut kita lupa Tuhan pilih. Innallaha astafa dunia ni tapi leh Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imran ala alamin tak kita tapi leh jadi orang ada ilmu orang mengaji orang jadi tu guru jadi ustaz jadi kru maka kita syukurlah kepada Allah Subhanahu taala bangun pagi-pagi alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam alhamdulillah kepada kita. Kan syukur ni memikat tepat. Syukur ingat besar Allah. Supalah Nabi kita bangun semaya, dia tak ada dosa. Aisyah kata, ya Rasulullah, gano duk semaya siapa? Hatta ya tafattar kau damai. Hingga pecah tapak kaki. Afala aku nak abdan syukur. Jadi hamba yang syukur. Besar orang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Lepas tu kita kena boleh buat. Ah, di sinilah. Lepas pada tu dia sebut lagi. Wa Ismail. Wa Yasa. Wa Yunus. Waluta wa kullan faddalna 'alal 'alam semua tahwil bih di atas dunia kita tak boleh dibeki kan saya innallaha astafa tahbilih tahbilih kita jadi orang Islam alhamdulillah duduk di Semenanjung Thailand alhamdulillah orang Pakok bukan orang Tamada tak boleh orang Pama bukan orang saya pilih orang Patani pin Islam nak habis suti. Alhamdulillah. Patut tugas kita ke apa? Kena bangun, bangkit, bekerja. Ummatun qa'imatun, ummatud da'wah, ummatur risalah, ummah yang sanggup bergerak ke serata merantau. Yang kita boleh pergi. Pergi kepada Pamak, pergi kepada Chiang Rai, pergi kepada Lao, pergi kepada Khmer. Kalau orang Arab tak mari tempat kita, tak siapa tempat kita. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Patut kata ada Islam di mana? Pinar. Siapa yang tak ada kelimah? La ilaha illallah finnar. Sebab itu kita jangan berkeseronokan dengan kehidupan yang kita dapat. Kita bakhil. Kita tidak bangun, tidak bergerak. Kita bergaduh dengan lain. Kita, kita kena bergaduh kita. Ya ayuhallazina amanuku anfusakum dimu wa ahlikum. Eh orang berimek. Jaga dirimu wa ahlimu. Anak, bini, keluarga kita. Nara akan pindahku. Lepas tu, kau naik, kau luah, kau luah. Kayai amnat. Dengan melalui kerja. Sampai kelimah la ilaha illallah kepada manusia di dalam dunia ini. Moga kita boleh jaya. Cara mumbang adik perawat isat. Nabi yang gelik pada ta'ih. Kedakwah ta'ih masuk Mekah. Nabi kata kena. Saya tunggu ayat. Kulia ayuhal kafirun. Hei Muhammad. Mengatalah pada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Mu agamamu, aku agamamu. Lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma. Aku tak sembahmu, mu tak sembah. Mai pakai duk di negeri. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tak seh. Nabi ajak pakat tak seh. Lepas tu, akhirnya hamak Nabi tu baik pula pada Mekah. Nabi kena lipaikan mengang payuti mengang Madinah. Sebab itulah saya nak ubah satu kaum tu. Kita kena ubah hati kita dulu. Inna Allah la yugayiru biqaumin. Biqaumin ni sintiyu dalam tubuh kita. La yugayiru biqaumin. Perasaan kita dalam hati. Hatta yugayiru ma biqaumin. Hingga kita ubah benda dalam hati kita. Saya tak ubah satu kaum yang kita hadapi. Kezaliman ke apa? Kalau kita tidak ubah benda dalam diri kita. Ni kita ada... Bekai. Dia mau bekai. Belawai.
Kepadahan khat yang tinggal tang cibik. Patut kita mai otun tak sabar. Akhirnya jadi balok kepada kita dalam hidup ini. Sebab kita cai laksud mai tukap cibik ti rau yu wan to wan. Rau tang cibik mai ru sthanakan. Rau cai cibik mai ru sthanakan. Kita guna kehidupan kita tak kena dengan apa yang manhat yang digarih oleh Al-Quran. Mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, Nabi dan Nabi-Nabi yang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pin kampi plat. Tong dah. Habis di situ. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum. Semua tu dah pilih belakang. Ila siratim mustaqim. Jalan betul. Dapat jalan betul. Kita nak baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdina siratul mustaqim. Apa jalan betul? Ialah jalan betul. Jalan yang dikerja oleh para nabi dan para rasul. Para sahabat yang telah terdulu. Kita kena meneliti itu. Tengok ia buat kerja apa. Barulah kita tak piplak. Taruh piplak. Kita kena rasa nak. Rasa nak. Nak ni bukan ais jauh. Bukan api neminyok, ikan dok. Api yang bergegak, yang panas, berganda-ganda. Daripada api dunia. Percenan, tugas kita nak buat ni, yang jangan masuk pinako. Walaupun sikit. Akhirnya saya kata, Zalika hudallah yahdi man yasha. Semua tu saya tunjuk. Siapa yang kanak? Min ibadi. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'mal. Kalau dia syirik, dia kufur, dia tak tahu perintah Allah. Dia kacau. Tepat saya nak, saya baca surah ni. Ni ayat saya nak. Ula'ika allazina atainahumul kitab wal hukm. Wan nubuwah. Fa'in yakfuru biha ula' faqad wakkalna biha kauman laisu biha kafirin. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Masyaallah. Dia kata gini. Ulaika alladzina hadallah. Inilah segala nabi-nabi yang sebut sesuatu orang yang boleh pertunjuk di jalan akhirat dan di atas dunia. Fabihudahum. Dengan pertunjuk mereka itu. Otawi jalan pada dia. Jalan Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Muhammad kita gabo. Iktadi, mu ikut honi. Tak kena kita ambil, kojo prasia, tak kena kita ambil, homo sitong, tak kena ambil, motas long, tak kena kita ambil, kojo Biden, tak kena ambil, ho Trump. Ho Islam tu. Merai arah cahaya Islam. Allah hai. Jamuai hadi, tilkal ayam nudawilah. Demikian itu hari kanun yang lo. Allah nak pelian lo. Dulu Islam naik. Patut Islam tu kau. Sebab Islam lo tu. Allah nak ganti. Ayat sebelum itu. Fa'in yakfuru biha ha'ula faqad wakalna biha kauman laisu biha bikafir. Kalau kita tak syukur pada tu. Kita cenat amanah apa. Cenat ganti yang lain. Tengok dalam surah Al-Isra. Bani Israel. Tolong tur songkrang. Semua ni kalau kita nak berjalan Islam lah. Untuk tak. Bangkit Islam kembali ke dalam dunia. From young. Tapi kita nak bakat gelik pada Quran. Hingga menjadi kita adalah generasi Quran. Lepas tu hidayat daripada Allah SWT. Yang mulai. Tua lo. Tak kundiau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai tua lo, mi kamu la ilaha illallah dai. Patut ada hadis mula, wa sayaudu ghariban, Islam tak lak mai, ikrang nai cibit. Patu balil ghuraba. Tu ho ya dah bele-bele. Kepada orang yang kerja Islam yang ghuraba. Tu ho ya pula bele-bele. Islam akan bangkit. Patu kita termasuk dak dalam orang usaha nak bangkit Islam di dunia yang mutakhir ini. Padahal surah Al-Waqi'ah. Jamuah ini. Ayo ya. Ula'ikal mukarrabun. Bermula sekian mereka itu. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Orang yang
dia masuk Jannatul Firdaus. Sebab Firdaus dia dekat Sidratul Muntaha. Siapa? Para sahabat, para tabi'in. Tapi terayak pula dia ke. Sulatum minal awwalin. Satu sulah, satu bahagian, satu puak orang yang awal. Wa qalilum minal akhir. Noi sikit orang akhir ni boleh duduk tempat tu. Sikit berkali yang tak boleh dia. Kali tu asyik. Sebab inilah untuk kita menyedari diri. Marilah kita klik kepada manhaj ihdinas siratal mustaqim. Kita bekerja, kita susun umat kita, dakwah manusia kepada la ilaha illallah, dakwah manusia kepada manusia bekerja Islam, dakwah manusia pada bersihkan diri, dakwah manusia kepada beramal, beribadat, berpuasa dan bekerja setiap masa dan waktu. Jangan merugikan masa hidup kita. Bekerja agama. InsyaAllah perjuangan kita akan ada penyambungan. Akan ada penyambungan. Di sinilah untuk kita nak mengerti hakikat kehidupan dunia, kita kena ingat. Dunia ni Allah dah susun. Tapi dalam suasana itu Allah yang manusia mikir. Ibemah. Karaudu perawatisan. Tu. Setiap masa manusia nak naik, nak lebih. Dulu masa Jerman, Songkram Luk, Lentiso, ya nak lebih. Akhirnya tak jaya dia. Dia gagal dalam kuasa dunia. Begitu juga. Sebab ya Songkram kat Soviet naik semai, redu musim sejuk. Begitu juga di hari ini ke Wikrit, Songkram Luk di Soviet kat Ukraine. Kerai ulang. Orang Yahud, juga Amerika. Amerika sampai ki penawut dalam bintagon dia hatta kau railan hingga sahabat sampan sampan lan duit siya tak banyak mana. Pakak kerja sama lagi pada Ukraine. Hatta ahu YouTube akon. Soviet beli dia akan sampai nak lepas kepada ahu YouTube akon dia sahabat sahan nuklear. Di sinilah. Sebab apa? Sebab tongkan amna. Tongkan kukrom Ukraine. Mereka Ukraine kau naik apa? Dalam dunia panggil dunia NATO. Tu tak ada gapo satu. Tapi kita nak ingat, tuk wela tuk semai, kon tidak lom selai pratet naik. Amerika lain berbat kat Yahud. Dia sang sungkram isi zaf, panggil widarah duk titik, tak. Dengan siapa? Kuruh di setia sekali. Semua juga Iraq. Semai Iraq, sama Iraq pay sungkram. Rak Iraq ni tuk lok di sungkram Kuwait. Bila sungkram Kuwait, semai nan rak menteri kong Amerika ke kerai. Kon dari Sarais. Bila asal bukan, Amerika mai kai sungkram kat kai ni lo. Kat Iraq mai dai sungkram. Semai sungkram Iraq kai tu sungkram. Egypt pai kau sungkram kat Iraq. Iran. Tapi dia nak buat satu-satu kau, dia otun tun 3 bulan 4 bulan, ro wela jangwa, bau dia prakak sungkram kat Iraq. Kiji kau mai dai sungkram. Dan siap kali dia pergi kai ti hai ngun kai ke Amerika sungkram. Oh dia. Yang mulai hadir tu dalam. Begitu juga di mana-mana negara, di Libya. Dia buat benda jadi low ni kredit. Supaya juga songkram Swiss. Naik semai songkram Swiss, songkram apa ni congkak Swiss di Egypt. Semua tu kerai rak menteri kong Amerika, kau Henry Kissinger. Menteri luar Amerika semai tu orang Yahudi. Kita kena cam mulai hadir. Lek kerai ki yu benglang nak songkram lok di song ti Inggeris. Kau kerai Wilford. Wilford ก็คือคนยิววิลฟอร์ดรัฐมนตรีของอังกฤษและใครที่ร่วมมือกันก็คือเวสมันเวสมันนี่คนยิวจากโซเวียตและใครที่ประกาศแผ่นดินโลกปาเลสไตน์ก็คืออังกฤษในที่ที่ยิวไม่มีในประเทศปาเลสไตน์นี่แหละหลอกมวลชนมนุษย์ทั่วโลกและสมัยนบีอิสลามอะลัยฮิสสลามหลังจากที่ผ่านข้ามแดนแม่น้ำทะเลแดงสมัยฟิรเอาดียังไม่มาสู่ดิบาเดตยังสัก40 tahun ตักตุนบีมูซายังต้องเข้ามาสู่ปาเลสไตน์ไม่ใช่แผ่นดินของอิสราเอลแผ่นดินของโอเกปาเลสไตน์ขอบุกเกดีของอิสราเอลแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินของอิสราเอลคนที่เขาเรียกมาไงวะเนาะโอเคนักนักเซปินทุกยิงที่สมองใครที่ขยายอำนาจจะคุ้มครองเกี่ยวกับแผ่นดินปาเลสไตน์คนนั้นจะต้องถูกยิงใครที่มีอำนาจสมองที่จะสามารถทำนิวเคลียร์ได้ยิวพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเงื่อนไขได้มาแล้วยิงสมองคนอิรักไม่รู้กี่คนคนลิเบียจำไว้ให้ดีเขาทำเพื่อที่เขาจะสร้างอำนาจในโลก
Tapi kita ada di mana? Cara je bukan mah. Kita perlu mong perwati saat di pan pai. Inilah Allah jah pelian lo. Jah hai lo ni. Pai su. Lo ti tiang teh ke ku. Lo Islam jah kun. Sebab cenan. Kita sebagai Wesley. Kita banyak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil menha'i hindina siratul mustaqim. Menha'i hindina siratul mustaqim ni bermula daripada bergerak la ilaha illallah. Lepas tu Tuhan nak sama perjuangan la ilaha illallah. Kepada mana-mana tempat di dalam dunia. Tapi kita jangan lupa pada diri kita di sini. Kita kena didik kita. Didik anak bini kita. Didik keluarga kita. Didik masyarakat kita. Bangsa kita kepada kepahaman Islam yang sebenar. Kau ni campiskan dalam sini kawan-kawan. Semoga kita berjaya dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innassalata kanat 'alal mu'min kitaban mawquta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni bima fi minal ayati dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu sami'. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma firlil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا اللهم لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربي نجنا من القوم الظالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.